Hari ini Bu Menteri Kesehatan Nila Muluk berkunjung ke Sekolah Dasar Negeri 1 Limboto, Kecamatan Limboto. Sekolah Dasar Negeri 1 Kayu Bulan Limboto Gorontalo. Di sekolah dasar ini, Bumenkes memberikan secara simbolis buku KIE Kesehatan berupa buku tulis dan rapor kesehatan. Kecuali itu, Menkes juga berdialog langsung dengan murid-murid sekolah tentang bekal sehat di isi piring makanku. Menkes mengingatkan bahwa makan bukan sekedar kenyang, tetapi perlu memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh. Kita manfaatkan lembar ini dengan pesan-pesan. Ini bisa dibuat satu cerita dan mungkin ikonnya di sini apa anak-anak atau khas untuk masing-masing provinsi. Jadi saya kira ini bagus sekali dan ini bisa mungkin juga kita tentang penyakit, tentang apa aja saja pesan-pesan untuk kesehatan. Untuk kesehatan yang akan diserahkan langsung oleh serta warna hijau adalah buku informasi kesehatan yang akan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang teman-teman pelang. Menkes juga memberikan 3 sepeda kepada 3 murid yang mampu menjawab pertanyaannya. Mau buat apa sepedanya? Ini ke tempat mengaji.